kamu ingat dengan Norman Kamaru? Norman Kamaru adalah anggota Brigade Kepolisian yang kemudian beralih profesi sebagai selebriti. Namanya dikenal publik gara-gara video dirinya lip-sync lagu India berjudul Chaya Chaya. Video itu beredar luas hingga membuat publik gempar. Sejak saat itu, Norman Kamaru pun hampir setiap hari warawiri muncul di layar kaca. Ia kerap diundang di berbagai acara televisi, mulai dari acara musik, talk show, dan lain sebagainya. Namanya pun dielulukan. Penggemarnya tersebar ke seluruh penjuru negeri, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terbius hingar-bingar dunia hiburan, nampaknya membuat Norman Kamaru melupakan pekerjaan utamanya sebagai polisi. Norman Kamaru pun akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Dikutip dari Nova.id, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo yang dipimpin Ajun Komisaris Besar Mahmur di Markas Polda Gorontalo dalam sidang kode etik. Kabit Humas Polda Gorontalo, AKBP Lisma Dugio mengungkapkan pelanggaran dilakukan Norman Kamaru sehingga membuatnya kehilangan pekerjaan secara tidak hormat. Iya, dia dipecat dengan tidak hormat karena telah melakukan desersi, artinya tidak masuk kantor secara tidak sah secara terus-menerus selama lebih dari 30 hari, dia enggak masuk 85 hari, ujarnya kepada tabloid Nova.com, Selasa tanggal 6 Desember 2011. Saat itu, Norman Kamaru seolah yakin meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi artis. Sayangnya, jalan untuk menjadi artis yang dilalui Norman Kamaru rupanya tak mulus. Popularitasnya sebagai pesohor tanah air tak berjalan lama. Perlahan, nama Norman Kamaru mulai tenggelam. Dikutip dari tribunnews.com, Norman Kamaru lantas membuka usaha warung makan. Warung makannya tersebut diberi nama J&J Cafe. Norman Kamaru menawarkan berbagai menu makanan khas Manado, seperti bubur Manado, ayam rica, ayam woku, dan cakalang suwir. Warung makan milik Norman Kamaru tersebut buka 24 jam. Lama tak terdengar kabarnya dan jarang muncul di TV, penampilan Norman Kamaru pun berubah. Jika dulu rambutnya cepat, kini Norman Kamaru memilih untuk memanjangkan rambutnya. Bahkan, Norman Kamaru juga memilih untuk menumbuhkan jenggot dan kumis. Norman Kamaru juga terlihat lebih religius. Diketahui dari akun Instagram pribadinya, Norman Kamaru nampaknya kini lebih taat beribadah. Penasaran dengan penampilan Norman Kamaru sekarang? Simak foto-fotonya dalam video ini.